Assalamualaikum semua, bertemu kami lagi Cik Di, Cik Nan Kaki Jalan. So hari ni kita bersiaran daripada luar untuk dapatkan fresh air selepas dah diumumkan lebih daripada 10 km dan 2 dos. Alhamdulillah kami sudah menjalankan tanggungjawab sudah kami. Sudah komplit 2 dos. So, anda bagaimana? Anda bagaimana? Jalankan tanggungjawab anda supaya kita semua dapat immunity herd. Okay, so hari ni kita bukan nak cakap pasal COVID. Kita nak cakap pasal satu benda yang hebat, rare, orang kata, dan selalunya orang makan makanan tradisional. Oh, iaitu tapai Kedah. Tapai Kedah, Wik. Tapai Kedah. Dia dibrandingkan semula, iaitu pada masa dulu ia dikenali sebagai tapai Azira. Saya cerita sikit, sabar sedikit tentang tapai ni ya, sebelum saya nak makan. Dia menjadi kegemaran Tuanku Sultan Abdul Halim. Ya, almarhum lah yang mangkat. Orang panggil apa? Kalau almarhum tuanku Sultan Kedah yang dulu Abdul Halim. So, segala detail dia punya history tu Cik Di nak ceritakan dia panjang. Jadi kita akan letakkan di bawah juga. Kita attachkan sekali dengan video ni supaya anda boleh baca history dia. So, di Istana Anak Bukit dulu memang menjadi kegemaran dia, jadi dessert kegemaran lah. Dan cara makan dia pun Dia ada banyak cara makan. Dia boleh makan dengan aiskrim, dengan nyok, dengan macam-macam lah. So kita letak dekat description sebab hari ni kami akan makan raw macam tu sajalah. Boleh bubur dalam cendol ni? Ya, lepas tu Cik Nah. Selalu kan kita duk makan yang putih ni yang biasa dengan yang kulit hitam. Yang ni apa? Pandan eh? Pandan. Yang pandan ni tak pernah try lagi. So dia ada 3 jenis. Yang biasa, yang pulut hijau dan pulut hitam. So dia ada 3. Okey, so macam Cik Di kata tadi, dia ada 3 jenis, 3 perisa, pulut hijau biasa dan pulut hitam. Pulut hitam ni katanya special, siapa yang nak rasa pahit manis kehidupan. Rasanya mungkin dia ada pahit-pahit manis lah kot. So jom kita nak rasa sebelum kita bercerita lebih lanjut. Oh, sambil-sambil Cik nak buka, Cik Di nak cerita, packaging dia sangat hebat. Selalunya nak makan tapai ni kita kena pergi di kedai ataupun kita kena singgah orang kata apa, makan di rumah ke ataupun tok-tok buat apa semua kan. Pasal nak post dia dulu payah sebab orang balut dengan apa Cik Nah? Balut dengan apa? Daun getah. Daun getah. Jadi nak post dia tu payah. Sat-sat makan dulu. Memang sedap lah kan. Dia punya ni packaging dia yang nak ceritakan, dia telah improvise supaya dia boleh tahan sebulan kalau tak letak dalam peti ais dan 2 bulan kalau kita letak dalam peti ais. Jadi dia boleh post. Ya, kita boleh dalam peti ais tahan 2 bulan, dia boleh post ke seluruh Malaysia. Jadi dia dah buat kajian tentang cara packaging dia dengan rapat dengan tadi dia letak bubble wrap dan dalam dia bila bekas kecil lagi. Ni pun nampak dia tak buat secara tradisional dalam ni, tapi rasa dia tak lari dia kata kan. So dia seletipkan lagi supaya yalah bila post ni kan, barang-barang kadang-kadang baling lah apa, kita tak tahu kejadian on the way masa post tu. So dia seletipkan ni nampak. Jadi dia takkan tumpah langsung. Memang selamat weh. Memang selamat tu dia. Anak aku dah main dah. Dan yang paling penting sekali, yang paling ni sekali dia kata, anak aku dah ramah dah tapai weh. Tapi sedap lah aku. Aku tak pernah makan tapai. Cik Di tak pernah makan tapai. Cik Nak pernah makan? Tak, okay. Kali raya memang so, makan. So ni nak pecah tradisi lah. Kita kata, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Allah, semoga tak jadi apa-apa lah. Tak pingsan lah. Sedap. Wow. Kan? Dia ni, tapai ni sebenarnya. Macam apa ni, kena makan, tapai? Apa kena makan sejuk-sejuk. Macam tadi daripada rumah memang simpan peti ais. Tapi dah nak mai sini, kurang sikit lah sejuk. Tapi kalau memang bubur dalam peti sejuk, kau makan memang macam gini. Wow, Cik Di tak pernah lagi makan tapai. Dia tapi, takut sebenarnya nak buat review ni. Ya, tapi alhamdulillah setelah suapan pertama tu memang legend lah tapai ni. Memang legend lah. Walaupun yang ni perisa pandan lah. Dia pulut hijau. Pulut hijau, okey. Tapi dia rasa tu memang rasa tapai macam biasa. Anak. So, okey semua. Macam Cik Nah kata tadi, sedap. Dan anda boleh klik link dan juga Facebook yang Cik Di attach di sekali dengan posting ni untuk dapatkan tapai Kedah yang telah dibrandkan. Okey. So, setakat itu sajalah. Tapi hari ni kalau beli insya-Allah lah rasa dia memang tak lari. Manisan tradisional Melayu zaman berzaman. Sedap, ya. Terima kasih semua. Kami harap anda like, komen dan share supaya kita war-warkan tapai legend ni, tapai Kedah ni untuk bagi satu Malaysia tahu tentang tapai Kedah. Okay? So, see you on the next video. Terima kasih. Bye.